Boleh minta foto nggak sih mas? Foto? Iya, boleh minta foto nggak? Foto gimana? Foto berdua gitu. Oh gitu? Boleh? Ya, boleh aja. Iya dong. Ya, kita foto. Duduk aja. Terserah, maunya gimana? Berdiri ya? Duduk aja deh. Dua. Oh iya. Oke, makasih ya mas. Iya, sama-sama. Ya, terus itu foto buat apa? Ya nggak apa-apa, buat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Iya, Dek. Dia lagi apa? Ya udah, istirahat aja. Tapi udah makan belum? Oh, ya udah, syukur alhamdulillah kalau udah makan. Kain belum, kalau belum ya nanti dibawain gitu. Udah, terus sama siapa di sana? Dwi. Oh, berdua aja sama Dwi. Baru datang dari mana? Oh, dari kampus. Oh, dia tadi kuliah. Ya syukurlah ada teman ada di sana. Tapi nggak ada info apa gitu dari keluarga. Oh nggak ada. Hah? Ada yang nelpon. Terus? Ya nggak usah lah diangkat. Biarin aja. Iya nanti aja. Nanti itu kalau nggak kenal nomornya ya nggak usah diangkat, biarin aja. Udah, terus udah sholat. Ya udah syukur alhamdulillah. Ya mudah-mudahan besok atau adik kapan bisa ya? Nanti kita keluar lah ya nanti ya. Iya. Kenapa? Selawatan. Mau selawatan. Iya dong. Aduh. Iya, ini kakak kan lagi ini juga lagi mau selawatan juga ya kebetulan. Ya kalau memang mau sekalian lah. Ya, tapi adik dengerin ya. Ya udah. Ayolah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan dimatiin ya. Halo? Dimatiin nggak? Oh ya udah, dengerin ya. Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bil Qur'ani sa'ani ajlu khabasan adi wa nafali wal fadi wa minal ayati sana sawahidu ya maula fi'lan la la kaula nasru kitabi awla wasaya عاملات المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة الجود دكتور لن نتخلى عاملات المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة الجود إن القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وأذان جود دكتور لن نتخلى عميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البود طول لن نتخلى عميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البود إن القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وأذان جود الحمد لله رب العالمين يا ما gimana dek huh? Iya mbak, kenapa mbak? Boleh temenin saya duduk di depan gak? Kenapa? Boleh temenin saya duduk di depan gak? Duduk di depan? Kenapa gitu mbak? Ya, tapi pas saya gak ada temen aja, ayo deh temenin saya duduk di depan. Nanti ganggu mbaknya nanti. Gak apa-apa, enggak sih gak ganggu. Nanti si pacarnya nanti datang gitu. Saya punya pacar. Bener. Bener. Ayo dong temenin saya duduk di depan. Iya udah. Itu benar enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Ngomong-ngomong bagus loh soalnya tadi selawatan. Enggak, biasa aja. Bagus kalau menurut saya. Begitu. Iya, kenalan dulu dong. Maksudnya namanya siapa? Siapa ya? Kasar. Oh, kalau saya Jingga. Apa? Jingga. Jingga. Iya. Mahnya di mana? Saya dari daerah Lingsar, karena jauh. Terus mbaknya sini sendirian aja? Iya, sendirian. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aman kok, nggak apa-apa. Ya takutnya nanti ada yang cemburu atau apa kan gitu. Ya ada, saya punya pacar. Ah. Bener kan saya punya pacar. Masa secantik itu belum punya pacar? Enggak, lagi enggak mau pacar kan sebenarnya. Lagi nyari yang pasti-pasti aja. Nyari yang pasti-pasti aja. Yeah. Terus, ya mungkin. Yang pastinya itu seperti apa maksudnya? Yang
yang pastinya bisa berubah saja dari perbaik lagi, bisa bantu saya untuk perbaiki ibadah saya, ngajarin saya sholatan, ngaji, segala macam gitu. Kan banyak yang cowok gitu kan yang di pesantren-pesantren gitu kan. Iya banyak, tapi kan saya belum nemu. Tadi saya dengar rumahnya sholatan, jadi kayak tenang gitu. Saya dengar rumah sholatan, bawaannya itu damai. Begitu? Iya. Iya sih, ya karena selawat itu kan bikin kita adem kan. Masnya punya pacar? Emang kenapa gitu? Ada, punya pacar atau belum nih? Gimana ya? Apa perlu jawab gitu? Perlu. Perlu jawab? Iya. Yaudah nanti dijawab ya. Oke okay, deh. Jadi enggak ada yang marah nih. Saya ngajak minggu depan. Ya, kalau saya sih selama itu positif ya enggak ada sih yang marah. Oke. Okay. Ya kan? Aman dong berarti. Ya aman-aman aja, yang penting positif aja kan. Jangan hal yang negatif. Ya mungkin ya, kita positif aja. Boleh minta foto enggak sih, Mas? Foto? Iya, boleh minta foto enggak? Foto gimana? Foto berdua gitu. Oh gitu? Wow. Ya boleh aja. Ayo dong. Ayo kita foto. Duduk aja. Terserah maunya gimana, berdiri ya? Duduk aja deh. Dua. Oh iya. Oke, okay. Makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Ya, terus itu foto buat apa? Apa buat saya kenang aja, simpan gitu, kenang-kenang gitu ya. Iya. Tadinya kayak merasa gimana ya, kayak sesuatu yang aneh aja gitu. Kayak gimana aneh gitu? Gak tahu sih, ya kayak aneh aja sih. Aduh sorry ya, ini lagi kurang sehat juga. Iya, apa-apa ya. Teh lombanya ini pakaian ini baru dari mana? Oh ini tuh saya baru pulang dinas dari rumah sakit. Mbaknya perawat? Iya perawat. Baru pulang dinas, makanya saya langsung kesini beli minum. Capek kan, nyantai sekali. Kenapa? Kok enggak? Apa ya? Betah gitu? Santai sendirian kayak gini, nggak sama pacarnya kayak gitu ya. Karena apa ya, menurut saya tuh kalau mau pacaran juga menurut saya nggak ada cowok yang benar-benar serius gitu. Jadi saya tuh nggak terlalu fokus sama yang namanya pacaran. Saya maunya cari yang pasti aja sekarang gitu. Okay. Nggak mau main lagi karena usia yang sekarang tuh benar-benar pasti mikirnya gimana kedepannya pasangan. Bukan hanya tentang pacaran, putus saya enggak mau kayak gitu. Saya mau nah, sampai ya pasti-pasti ya, aja pasti gitu. Sampai nanti bisa sampai nikah gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti mbaknya dapat cowok yang bagaimana harapan gitu kan. Iya yang bisa sholatan tadi seperti masnya. Biasa kok. Enggak loh, tapi bagus suaranya sholatan tadi. Seneng saya dengernya. Ya gitu. Ya adem rasanya saya denger sholatannya tadi. Terus emang kalau di rumah gitu enggak sering atau gimana gitu dengar sholat gitu? Serius ya kalau lewat handphone kan nyalainnya di YouTube, tapi bener-bener kalau aslinya ini baru dengar saya dari iya makanya kayak pas saya ngeliat tuh kayak bener-bener takjub gitu. Seneng saya liatnya. Terus tapi saya juga jadi grogi juga nih saya. Grogi kenapa? Iya karena seorang perawat cantik ngajak duduk bareng gitu kan baru kali ini gitu kan. Jadi pasti ya ada rasa grogi atau apa gitu kan. Walaupun kita cowok gitu kan. Ya mungkin karena saya bukan tipe cowok yang gimana gitu ya yang apa ya. Mungkin ya dikatakan cuek memang cuek gitu kan, tapi kalau pas lagi gini
kayak kadang suka grogi gitu. Apalagi dengan berhadapan dengan wanita cantik kayak. Masya Allah ya, gak apa, grogi kan manusiawi juga, grogi. Terus bisa pulang jam berapa? Ya, bentar lagi sih kayaknya, soalnya udah larut malam juga. Mas, boleh nggak sholat tertinggal sekali? Please, saya mau dengar. Sebelum saya pulang, saya mau dengar sholatannya, Mas. Tapi kan suaranya biasa-biasa aja. Tapi menurut saya bagus loh, Mas. Ayo dong, sholatan lagi. Saya pengen dengar. Oh, please. Ya udah. Ya, kalau memang saya diminta untuk sholat lagi, ya insya Allah. Kalau memang mbaknya, siapa Mbak Jingga ya, Jingga ya, berkenan dengan saya untuk berselawat, dan mudah-mudahan selawat ini bisa Mbak Jingga yang tenang selamanya. Iya, pastinya. Pastinya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bajingannya selalu selawat. Mungkin ada selawat favoritnya. Selawat gitu. Apanya boleh deh, asalkan Mas yang selawatin. Berarti pinginnya setiap pagi diselawatin ya? Pengen, pengennya gitu. Ya. Mudah-mudahan ya. Dengan selawat ini kita dapat kebahagiaan. Amin. Mbaknya juga apapun harapan nanti bisa terkabulkan ya. Amin, amin, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulun kulun bi'ilal habibi tamil. ومعي بهذا ساخد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدول عاسين تسيل قولوا القلوب إلى الحبيب تميلوا ومعي بهذا ساخد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار دموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا عالم الهدى هذا المتعين في لو صادفتني من لدنك إليات لعذور طيبة والنخيل جميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا ساخد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار دموع العاشقين تسيل.
هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا رسول الله هذا المصطفى رد العيون بكفي لما بدت فوق الخدود تسير هذا رسول الله هذا المصطفى لما بدت فوق الخدود تسيل لما بدت فوق الخدود تسيل Masya Allah, bagus sekali salawatannya, Mas. Kenapa? Adem, Mang. Rasanya saya dengerinnya, Mas. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Ya, saya lihat berkah dari Allah, saya lihat hidayah dari Allah. Malam ini saya juga ketemu sama mbaknya, seorang perawat yang cantik. Masya Allah. Saya sangat-sangat bersyukur banyak yang baik mau duduk bareng ya nggak jarang ya nggak banyak perawat yang mau mungkin jiwanya lah seperti mbaknya itu tapi ya sabar mudah-mudahan semua perawat apa profesinya itu apa bidang atau apa gitu kan iya, baik-baik semua gitu ya yang pastinya sih insyaallah karena iya. Biasanya kan perawat maupun bidan maupun dokter itu kan dia terdidik orang-orang yang terdidik dengan harus menolong sesama iya ya, sama kan? Manusia sama manusia jadi artinya bahwa pasti mungkin jiwa sosial tinggi ya kan peduli iya. Sama sesama siapapun orang iya ya sangat-sangat saya juga terima kasih lah. Saya juga terima kasih loh disalawatin tadi masnya ya, bagus sekali suaranya. Tapi mbaknya menurut mbak pribadi nih ya, gimana saya berselawat gitu dan gini. Karena memang kerjaan saya setiap hari itu ya cuma gini aja lah mbak. Saya keliling, duduk, santai, kadang-kadang suka selawatan ya. Kemudian memang menyebarkan selawat untuk siapapun yang kita senang selawat. Menurut mbaknya gimana? Kalau menurut perspektif saya sih selawat kan selain meningkatkan keimanan juga lebih ini adem saya kalau dengarnya selawat selawatan tadi tuh mas. Terus saya juga suka sama cowok yang sering selawatan. Bawaannya tuh kayak pengen deket terus gitu. Saking senangnya saya sama cowok yang selawatan ya karena saya dengarnya saking saya senangnya tuh kayak gimana rasanya nggak bisa dideskripsikan dengan apapun mas boleh nggak saya jujur sebenarnya saya suka sama mas. Suka maksudnya? Ya, saya suka sama mas. Sukanya tanda apa? Tanda gimana gitu? Kayak saya jatuh suka sama mas. Nah,
Masa? Iya, segitu cinta. Kenal juga kita belum? Iya, emang. Baru kenalan. Kita baru, cinta juga gak bisa ditebak kapan datangnya gitu, gak bisa ditebakkan. Iya, betul. Jadi, semenjak saya ngeliatin Mas sholatan, dengerin sholatnya Mas, seketika rasa itu tumbuh. Saya tahu gimana cara ngendaliinnya. Aduh, mbaknya ada-ada aja. Beneran, saya serius ini, gak bohong saya Mas. Bener. Saya suka sama Mas. Terus, ya kan kalau suka kan mungkin bisa aja kan, suka tuh kan banyak ya. Iya. Ya sukanya gimana gitu kan. Tapi kalau apa sih, kalau mau apa, saya juga perlu yang apa ya, tahu sebuah wanita suka itu seperti apa sih gitu ya. Secara konkretnya mungkin secara pembuktiannya seperti apa. Saya tuh benar-benar saking jatuh cintanya, mungkin gara-gara denger sholat tadi ya, sholat tadi kayak benar-benar nggak ngerasa kayak kena pelet gitu rasanya. ada sampai kena kayak beneran kena kayak orang kena pelet gitu, nggak sadar. Iya, tapi saya kan nggak pernah apa ya, melet itu kan juga apaan sih pelet gitu. Iya benar, mungkin karena efek sholat tadi juga ya, makanya saya tuh kayak benar-benar langsung jatuh cinta sama Mas. Iya. Oh, iya. Gimana ya, tapi kalau saya boleh jujur juga gimana? Boleh ya, biar nanti sakitnya juga nanti jangan sampai banyak kecewa gitu kan, bajunya kecewa gitu. Sebenarnya saya juga udah punya pacar. Padahal kan besar harapan saya Mas itu gak punya pacar. Oh gitu? Iya. Iya, tapi udah punya pacar. Ya sekarang, aduh, gak usah lah kita ngobrolin itu deh. Kita rubah topik aja deh. Ya. Duh, gimana nih? Saya kecewa ya? Jatuh cinta saya sama Mas. Ya, sekarang gini aja deh. Selamatan aja dulu ya, sekali lagi ya. Saya suka sama Mas, pokoknya saya gak percaya kalau Mas punya pacar. Kok gak percaya? Kalau punya pacar, ngapain mau duduk di sini? Ya kan, karena tadi banyak yang ngajak kan. Iya, tapi kan kalau orang punya pacar kan pasti harus jaga perasaan pacarnya. Nggak percaya saya sama Mas kalau udah punya pacar. Masa nggak percaya? Berbohong, Mas. Bener. Nggak, pokoknya harapan saya Masnya nggak punya pacar. Aduh, ada-ada aja, Mbak. Kenapa sih? Kau ngeliatin terus gitu, jadi saya grogi gitu. Seneng saya liatnya Mas. Auranya tuh beda banget sama orang-orang pada umumnya. Lebih kayak auranya tuh positif vibe. Tapi kan saya auranya jelek gini. Enggak kok. Pokoknya aura orang yang positif sama negatif tuh biasa bisa dibedain. Oh gitu. Ini karena Masnya sering sholatan, jadi auranya positif. Jadi saya senang sama orang-orang yang sholatan yang membawa pengaruh baik buat saya. Amin ya. Gimana selamat sekali lagi ya? Boleh. Biar tambah positif ya. Iya. Oke. Man ana lawlaku, kaifa ma khubukum, kaifa ma akhwakum, man ana. Man siwaya wala ghayrakum.
aku lawama fil mahaba alayya wa lakum antum antum radi biha laisa ahadun fil mahaba siwakum indi man ana laulakum kaifa ma khubukum kaifa ma man ana laulakum kaifa ma khubukum kaifa ma akhwakum kullama wadani fi hawa qultu ya sadati mujati tafdaku laqatatum waridi bihadi madi qultu wa man ana laulakum kaifa ma khubukum kaifa ma akhwakum man ana kaifa ma khubukum kaifa ma akhwakum. Alhamdulillah. Masya Allah Mas, bagus sekali suaranya. Gimana enggak saya makin jatuh cinta ini? Duh, gimana ya? Perasaan saya enggak bisa saya jelaskan. Gak bisa di ini ya? Iya. Saking benar-benar kesem-sem gitu ya. Iya, kesem-sem kayak kepel gitu. Gimana? Ya, semoga mbaknya apa ya? Ya, bisa aja ya, nanti kita sudah kita ketemu lagi, kita bisa selawatan bareng kan. Amin, boleh. Ya. Mau enggak? Mau dong. Terus gitu. Mau dong. Senang ya. Senang. Kita paling senang disolawatin, apalagi solawatin bareng. Apalagi kalau pas lagi tidur. Iya. Iya deh. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu, nggak apa-apa ya. Karena ini masih ada urusan juga. Bentar dulu mas. Bentar dulu. Kenapa? Bentar ya, ini nomor telepon saya ya. Oh, nanti hubungi saya. Nomor telepon saya. Ini nomor teleponnya? Iya. Jangan lupa loh dihubungi. Kok ngasih nomor telepon? Ya, biar kita bisa saling kontak kan. Oh gitu. Iya. Ya udah. Makasih ya. Iya, oke. Iya, nanti dihubungi. Oke, baik. Insyaallah ya. Mari Mbak, saya pamit dulu ya. Oke, Mas. Hati-hati, Mas. Iya. Assalamualaikum. Salam.